di Indonesia. Ini kameranya, singkirkan dulu, kita lihat. Oke, kita biasa manual book, panduan singkat, atau charger. USB, and then earphone, dan kosong. Oke, kita nggak dapat soft case seperti biasanya untuk pembelian baru smartphone. Sudahlah ya, kita singkirkan. Oke, masih disegel, kita buka. Wow, bahannya terlihat mengkilap, materialnya. Tapi ya besar digenggam sih. Licin. Untuk kesan pertama, oke, kita langsung tengok. Ini untuk tombol volume, ini on off sekalian sekaligus untuk fingerprintnya. Kosong, seperti biasa, cek. Oke. Ya, wala. Ada kartunya ya tadi. Ini dia. Jadi, ini untuk SIM 1, SIM 2, dan ini untuk memory card. Jadi kita tidak perlu mengorbankan salah satu SIM untuk memori atau dipakai untuk SIM. Jadi ini bisa dipakai dua-duanya untuk SIM card. Oke. Okay. Oh ya. Saya nyalakan ya. Itu diketahui sebenarnya ini udah aku buka sebenarnya tadi. Betulan. Oke, lihat. Wah, ini begini tampilannya. Yep. Cukup responsif, nyaman. Untuk buka sosial media. What? Kita lihat lagi tiga kamera. Oke. Kamera. Oke. Kita langsung aja cek kamera. Ini dia. Coba kita lihat hasilnya kayak apa. Jadi untuk seri A ini Samsung mengklaim membidik pasar milenial yang gemar bermain fotografi atau vlog macam itu. Coba lihat, kita fokus ambil
Okay. Dan hasilnya wala. Nice. Lalu gimana kita live fokusnya? Sorry. Salah pencet. Nah, ini dia live fokus. Ini yang bokeh-bokeh. Oke, kita tinggal lock dulu. Move further away from subject. Left focus, oke, coba lihat. Oke, tinggal ukur seberapa bokehnya. Hasilnya ya, lalu di sini ada feature beauty pro panorama. Oke, skin optimizer. Ada slow motion. Oke. Nah, ini AR emoji. Oke. Dan hyperlapse. Ini apa ya hyperlapse ini? Oke. Oke, sekarang kamera depan ya. Oke. Ya, segitu aja. Sekilas unboxing first impressionnya. Mungkin nanti dicoba lagi gimana hasil dari video sama cam foto-fotonya, terutama untuk low light dan segala macam. Terima kasih. Sekian.